merayakan kemajemukan pada peringatan HUT ke-70 RI. Kantor Berita Antara bekerja sama dengan Museum Brondijk Belanda serta didukung Yayasan Bung Karno mengadakan acara pemutaran film berjudul Merdeka 17.8.45 atau Merdeka 17.8.05 dalam versi judul Jepang. Pemutaran film yang dibuat tahun 1999 ini diadakan pada Minggu, 6 September 2015. Setelah nonton bareng, dilanjutkan dengan diskusi dengan para pembicara, Boni Triana, sejarawan Undip, pendiri situs dan majalah Sejarah Historia, serta Lola Amaria, sutradara dan produser film, yang turut bermain dalam film tersebut. Dengan Diah Sulistiorini dari Kantor Berita Antara sebagai moderator. Cerita diangkat dari kisah nyata sejumlah serdadu elit Dai Nippon dari tentara ke-16 Jepang yang turut berperang di pihak Republik dalam Perang Kemerdekaan pada tahun 1945. Sutradara film ini adalah Yukio Fujio dengan penulis skenario Ishimatsu Aibutsu. Sinematografinya bagus. Besok kalau ini nggak diputar, nah
tiga nama yang cukup terkenal. Pertama si Geta dan si Ima, kemudian Rahmat si Geu Ono, si Geu Ono, dan Tomi Boyolu si Dumi. Tomi Boyolu si Dumi dan si Geta dan si Ima ini dua orang yang yang paling kuat pengaruhnya pada Maeda. Ya, sama Maeda. Maeda. Maeda ini tanpa dua ini dia tidak akan berani kasih rumahnya untuk Soekarno bikin proklamasi segala. Dua orang ini. Tomi Boyolu si Dumi ini orang yang pernah tinggal di Indonesia pada masa sebelum perang, bekerja di Bandung. Isi jiwa juga sama, kita harus punya. Kalau kita punya orang kita banyak ini punya toko, bikin usaha, banyak. Mereka ini bisa dari Indonesia. Dan Tomi Boyolu si Dumi ini orang intelijen, spion di Jepang. Jadi ini mereka kerja di Aibun, jadi intel angkatan laut. Mereka terhubung angkatan laut dengan angkatan darat, ada dinas intelijennya. Mereka bekerja dan diam-diam mereka mendidik beberapa orang pemuda Indonesia untuk bersiap dalam hati mereka ini perang. Karena Jepang ini sudah saya ceritakan film ini ada orang-orang Jepang yang membelot. Benar, kalau saya wawancarai Ibu Anjo Rasala, sejarawan Jepang ahli Indonesia, dibilang memang sebagian besar karena elek, punya pacar, jadi mereka mau pulang. Sekitar 2.000 orang itu tuh. Yang terakhir itu yang di Malang yang baru tinggal sekitar 2 tahun lalu, namanya Sikiru Ono, pakai nama Indonesia Rahmat Sikiru Ono. Mereka semua ganti nama, kayak Tomi Boyolu si Dumi itu namanya Arif, panggilnya Bung Arif. Nah ini itu betul loh, jadi mereka punya apa ya, sejarah yang ditampilkan film tadi itu benar. Jadi kalau kata saya cuma gara-gara bikin lembaga sensor film begitu lihat yang pertama hilang langsung juga nggak bisa ini, nggak sampai terakhir nonton, masih sampai terakhir. Kalau menurut saya sah-sah aja sih, cuma ada bersifat fakta. Gak boleh misalnya gini, Merdeka Indonesia 17 Agustus di film tanggal 20 Oktober bahwa tidak ada fakta itu ada dramatisasi ada narasi segala macam silakan, tapi fakta itu dalam bentuk sejarah yang tidak bisa dikotak-atik. Sekali ketika saya membantu film Cokro, saya bukan sebagai riset, saya jadi konsultannya. Banyak orang itu bilang, kalian boleh bermain apa saja, dramatisasi silakan, tapi jangan bermain-main sama fakta. Saya kira sepanjang fakta itu dipatuhi, silakan. Karena saya bilang melakukan film sebagai film. Yang saya alami waktu itu adalah dialog, karena kita harus berbahasa Indonesia. Itu saya kaku ya, karena ya pada tahun itu saya belum lahir dan saya besar di tahun 90-an yang banyak bahasa-bahasa Indonesia aneh yang bahkan sampai sekarang. Jadi ketika belajar untuk dialog itu ada coach, ada guru khusus untuk melatih kita semua pemain untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka agak terdengar apa ya kalau sekarang di film itu terdengar sekarang itu kayak aneh gitu. Dan itu maksudnya harus nggak boleh enggak. Itu salah satu yang tadi Mas Budi bilang sesuai dengan fakta pada tahun itu. Sesuai dari pelajaran dari mereka tentang produksi film itu sendiri, tentang kedisiplinan, kemudian tentang tim mereka ratusan orang di bawah sini. Terusnya mereka mengeluarkan orang sekitar 3 bulan untuk sebelum syuting. Jadi setiap detail elemen yang dibutuhkan, misalnya batu nisan, guna, rumah, gedung, itu semua sangat serius mereka kerjakan. Tapi itu besar untuk bikin master shotnya itu mereka melakuin satu-satu pintu. Kalau saya itu kan butuh waktu, kemudian banyak orang dan butuh kesabaran. Kedisiplinan juga, misalnya kita dijemput di hotel jam 6 pagi, juga ada di lobby. Kalau ada di jam 6 mereka tinggal, mereka gak peduli kayak apa kalau masih syuting, pokoknya mereka jemput jam segitu kalau enggak. Dan itu yang saya pelajari, hal-hal yang positif pastinya ya. Kalau di sana, banyak yang penting sih. Tapi mereka tidak membolehkan saya untuk pergi dari lokasi syuting. Misalnya kayak di Jogja saya cukup kemanapun mereka syuting, walaupun gak ada scene-nya. Saya gak boleh berat badannya naik 1 kilo. Harus
konsisten gitu. Terus itu kan gak boleh berubah warna, harus dari awal sampai akhir segitu. Makanya kenapa kalau ada lebih coklat, lupa juga ya. Karena kalau pertama harus dipayungi, bukan karena lain, soalnya memang gak boleh berubah warna kulitnya. Kalau pergi kemana-mana mesti bilang, takutnya saya kecelakaan atau apa, kita baru selesai gitu. Nah itu emang mereka menerapkan itu. Ya, jadi gini, di kita itu kan pelajaran sejarah pernah diajarkan secara benar, kita terbiasa menerima kebenaran itu satu, yang benar itu cuma satu, dan itu disepakati oleh orang banyak. Sehingga kalau ada pertanyaan, ada gugatan atas kebenaran yang sudah jadi konsensus orang banyak, itu gak bisa lagi. Itu kebiasaan kita. Padahal sejarah itu, saya orang yang tak percaya sejarah itu objektif. Objek dalam sejarah itu peristiwa, peristiwanya sejati sekali, gak bisa diulangi lagi. Oleh karena itu, untuk mendekati sejarah yang benar yang mana, itu perlu yang namanya intersubjektivitas. Pandangan dari banyak orang, dari banyak agama, dari banyak kesaksian, tentang peristiwa. Jadi kalau ada kecelakaan di perempatan situ, ya, ditanya semua orang, jawabannya masih berbeda. Kesempurnaan itulah yang paling mendekati kebenaran, bukan yang benar, tapi mendekati kebenaran. Itu sejarah. Oleh karena itu, semakin banyak film ditampilkan dengan berbagai perspektif masing-masing, ya itulah yang paling mendekati kebenaran. Kita tidak terbiasa seperti itu. Kita terbiasa gini, Jepang kata penjara 3,5 tahun dalam dan terima itu sebagai sebuah kebenaran. Dan kita tidak biasa, kita tidak biasa kritis dan mempertanyakan. Padahal tujuan pendidikan sejarah itu bukan tahu tentang A ini jalannya, B ini tahu bukan, tapi mendidik supaya orang kritis dan memahami proses historis dari sebuah peristiwa itu. Itu kenapa sebuah film ataupun film-film seperti ini susah, kita biasanya dicekokin ke 30 FPKI pada tingkat 1 Oktober di sejarah selama 2 tahun dan kita terima sebagai benar, begitu ada benar lain, nah ini tidak benar nih, ini tidak benar, itu kan doktriner, sejarah yang terbiasa diberikan kepada kita secara doktriner dengan macam-macam kepentingan, itu kan apa, ideologi yang macam-macam gitu. Jadi ini sebetulnya harus ya kalau Pak Presiden Jepang begini tidak apa-apa, kalau menurut saya juga tidak salah, memang ada orang Jepang yang masuk apa berjual bersama kita. Itu ya kesalahan besar kenapa film ini dilarang diputar. Sifat fasisme pada apa gerakan pemuda itu ya mungkin dikhawatirkan oleh Sahrir. Makanya dia nulis satu risalah perjuangan kita. Dia bilang perjuangan revolusi kita bukan perjuangan revolusi yang fasisme kemudian juga penuntut rasa. Revolusi yang telah menggunakan nilai-nilai kemanusiaan. Mulai pembuatan filmnya, proses produksinya sampai kedisiplinan orang Jepang. Setelah film itu, proses pasca produksinya memang di Jepang semua. Saya sempat ikutan mengisi rekaman lagu Indonesia Raya di sana, kemudian dari premier sampai beberapa pemutaran gitu. Tapi setelah itu selesai kembali dari masing-masing ya mereka dengan kerjanya, saya juga dengan kegiatan saya yang kita kayak di sini ya tetap dan lain-lain. Mungkin tidak sampai ancaman, hanya teguran lebih ke sebenarnya ini salah alamat ya kalau ke saya gitu, karena teguranya kenapa kok sebagai orang Indonesia mau main film seperti itu yang membela Jepang. Kemudian ya nggak sampai ancaman, tapi itu memang saya bilang saya nggak ada urusan dengan itu karena sebagai pemain film saya profesional. Kalau sulit aja main film out of Afrika, dia nggak membela Amerika, dia membela dia mau membela negaranya aja, dia nggak apa-apa gitu. Maksudnya harus dibedakan bahwa ada profesi siapapun, kapanpun, dimanapun gitu. Akhirnya dengan sendirinya kan tidak ada bahwa ada banyak hal positif yang saya dapat
mungkin orang-orang yang menegur atau sedikit mengancam itu, ya mereka mengalami sejarah seperti yang Mas Doni bilang, mereka hanya mungkin punya kepentingan tertentu untuk di kaum ini mungkin. Ya, tapi kalau saya menanggapi semua dengan positif. Ya, katakanlah begini, terlalu khawatir karena selama 2 tahun kita hidup itu di bawah satu komando, tersentralisir, dan itu ini yang benar, terima. Yang layak, kamu bensin, kamu PKI, kamu PTI, gitu lah. Lalu 10 tahun, 2 tahun, saya sudah zaman itu. Saya ingat saya SMA itu pernah kena skorsing gara-gara baca buku Sugiyarto Sukroyo. Itu siapa yang memai menabrak angin akan dimulai badai. Itu buku isinya, bukan soal PKI dan menang-menang PKI, malah nyalain Soekarno karena selalu dianggap kiri dan pro PKI. Gara-gara di depan sambungnya dalam baru hari itu sedang jajaran begitu, saya ketahuan berkok guru saya kemudian dipanggil ke ruangan magang sekolah, saya diomelin di jam orang baru masih. Diomelin, kamu mau gak ini bla 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 bla, kamu bisa dengan ismu-ismu. Saya yakin, ini Pak Guru dibaca isinya. Tapi buku itu disita, moga-moga dibaca isinya. Kemudian saya masih zaman orde baru, kemudian saya mikir oke, dengan cara itu kita dibidik, dengan cara itu kita dipaksa untuk memahami satu hal atau memberikan kesempatan dan memberikan ruang untuk belajar yang lain. Sekarang zaman agak berbeda. Jadi saya sering katakan juga dan berbagai kesempatan, kalau mau merekayasa sejarah, sekarang bukan zaman lagi. Anak sekarang pintar-pintar, kecuali internet dilarang, Google ditutup, internet itu juga masih bisa diakali pada VPN gitu kan, masih bisa, itu mungkin. Jadi kenapa kita sulit mendapatkan pengetahuan sejarah di luar mainstream, mainstream artinya di luar versi kekuasaan? Karena pola kesulitannya, kita tidak terbiasa menerima perbedaan dalam berbagai hal. Kita biasa menerima hal yang tunggal dengan pemaksaan supaya kita akur, setuju. Jadi ini kita tak biasa memahami realita gitu kan. Jadi lihatnya tak putih, ini jahat, jagoan, jahat, jagoan, jahat. Enggak ada penjahat itu pernah, paling enggak jadi jagoan buat penangnya gitu. Tapi dalam film itu harus ditampilkan. Ini terlalu apa ya, susah ya memahami keadaan seperti ini karena tadi kita selalu terpaksa untuk menerima versi sejarah yang satu. Jadi pemerintah juga mungkin seperti film ini, kenapa mungkin ini belum selesai tahun berapa? 2009 kok ya, kalau sekarang ya jangan justru waktu itu. Jadi ada upacara bendera, mereka juga diambil ngambil ke istana yang sebenarnya tempatnya upacara. Kamera diem-diem, kandit, gitu. Karena kalau misalnya dikit pasti gak ikan. Karena itu ngambil, mereka datang diem-diem ke upacara-upacara dan syuting. Ya, jadi itu persoalan. Belum lagi soal sumber data, dokumentasi. Saya kerja di majalah yang setiap bulan harus bikin sejarah. Dan merasakan betapa susahnya untuk sejarah di tempat yang dokumentasi sejarahnya auta-auta, acak-acakan. Nah ini proses, tapi saya optimis saja ke depan kita makin lebih baik. Banyak anak pintar, kalau ingin itu pintar, orang akan nyebut sejarah yang jago semua gitu kan. Jadi menurut saya ini ke depan mungkin gak apa-apa lagi. Senyap dan jaga juga bisa ditonton, walaupun agak menjadi sedikit gak masalah, itu proses. Kasih. Baik, terima kasih. Saya mau cerita lagi, cerita tentang Indonesia dan Belanda. Jadi pemain bola banyak dan jago-jago. Indonesia penduduknya berkali-kali lipat, banyaknya merapat sampai pun dari dunia. Setelah dicek, ternyata kaki pemain bola di Belanda itu mau bagus-bagus kualitasnya untuk jadi pemain dunia. Indonesia nggak ada sama sekali yang lolos untuk jadi pemain dunia. Makanya hebat-hebat. Nah, satu lagi. Kenapa Indonesia setelah jaring yang bagus hanya tulang rahangnya? Makanya lebih banyak komentator ketimbang pemain bolanya. Film tadi menurut saya membuat kita belajar untuk menghargai perbedaan cara pandang, persepsi, perspektif, dan itu
bisa kita aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari ya. Artinya kita hidup memang berbeda, ya perbedaan itu kasar. Kalau pun ada konflik, selesaikan dengan dialog. Saya mungkin. Demikian reporter Momangs.com TV, Momi, melaporkan dari Galeri Antara, Jakarta.